Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Kali ini kita akan membahas keunikan apa saja yang ada di negara Jepang. Yang pertama ada sumo. Sumo adalah olahraga khas Jepang yang saling dorong-mendorong antara dua pesumo yang berbadan gemuk. Yang kedua ada kimono. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang yang digunakan pada zaman dulu. Pada saat sekarang, kimono hanya digunakan pada acara-acara khusus saja. Yang ketiga adalah perayaan Hinami. Perayaan Hinami adalah perayaan musim semi yang ditandai dengan mekarnya bunga sakura. Yang keempat, ada kabuki. Kabuki adalah seni teater musik Jepang yang memadukan antara tari dan musik. Nah, itu adalah beberapa keunikan yang ada di negara Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.